Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, so kali ini kita masih lagi akan membincangkan topik 1.2 pengelasan organisma, tapi kita akan fokuskan kepada kekunci dikotomi. Apa itu kekunci dikotomi? Ianya adalah salah satu cara untuk kita mengelaskan haiwan dan juga tumbuhan berdasarkan ciri-ciri spesifik yang mereka ada. Okey, so untuk kekunci dikotomi ada dua cara yang boleh digunakan, sama ada dalam bentuk peta pokok ataupun dalam bentuk ayat. Okey, so kita tengok satu persatu. Okey. Baik, katalah kita ada 5 jenis haiwan ni, ular, tikus, laba-laba, itik dan juga lebah. Okey, so pertama sekali kita kena kenal pasti bahawa adakah ini semua haiwan ataupun ada campur dengan tumbuhan. Kalau tak ada, maka semuanya adalah haiwan. Okey, haiwan-haiwan yang 5 ni kita boleh kelaskan dia kepada bertulang belakang ataupun vertebrata dan juga tidak bertulang belakang ataupun invertebrata. Jadi yang mana bertulang belakang, yang mana tidak bertulang belakang? Kamu kena kenal pasti dulu. Okay, so untuk contoh yang ini, yang bertulang belakang adalah ular, itik dan juga tikus. Yang tidak bertulang belakang adalah lebah dan juga laba-laba. Okay, sorry. So sekarang kita tengok dulu untuk bertulang belakang. Kita ada ular, itik dan juga tikus. So yang 3 ni kita boleh pecahkan dia kepada badan bersisik dan badan berbulu. Siapa yang ada badan bersisik? Siapa yang ada badan berbulu? Ha, kena kenal pasti. Okey, so daripada 3 ni yang bersisik adalah ular, yang berbulu adalah itik dan tikus. Okey, boleh? Jadi secara automatik badan bersisik kita dah dapat jawapan. Apa jawapannya? Ular. Sekarang ni untuk badan berbulu kita masih ada lagi 2 ekor haiwan. Selagi tak jadi satu, maksudnya selagi dia 2, kita kena pecahkan dia lagi sampai jawapan akhir dia tinggal 1 sahaja. Boleh? Okey, so contoh kat sini kita ada itik dengan tikus. Okey, kita boleh pecahkan dia lagi. Okey, satu berbulu pelepah, satu lagi berbulu halus atau rambut. Untuk bulu pelepah siapa? Itik. Bulu halus atau rambut? Tikus. Okey, so kita dah dapat jawapan akhir untuk setiap satu haiwan tersebut. Okey, sekarang kita tengok yang tidak bertulang belakang. Masih lagi ada 2 haiwan, jadi kena pecahkan lagi. Okey, kita bahagikan. 1, 3 pasang kaki dan yang kedua lebih daripada 3 pasang kaki. So, siapa 3 pasang? Lebah. Lebih 3 pasang? Laba-laba. Okey, boleh eh? So, pastikan jawapan akhir mesti ada 1 haiwan sahaja. Ha, okey, selagi ada 2, kita kena pecahkan dia lagi. Boleh? So, ini dalam bentuk peta pokok. Sekarang kita tengok contoh dalam bentuk ayat. Okey, katalah kita ada paku pakis, pokok pisang, pokok bunga matahari dan juga lumut. Okey, so macam mana kita nak pecahkan dia? Okey, tengok yang pertama. Okey, boleh dibahagikan kepada kategori berbunga dan tidak berbunga. Okey, so kamu tengok kat sini eh. Dia buat titik-titik-titik. Okey, sorry, berbunga. Titik-titik-titik pergi ke 2. Yang ini pula tidak berbunga pergi ke 3. Apa maksud dia tu? Maksudnya yang mana dalam kategori berbunga dia akan pergi ke soalan nombor 2. Yang mana dalam kategori tidak berbunga dia akan pergi ke soalan nombor 3. Sebab apa? Okey, kamu tengok eh. Kita tengok dulu siapa yang berbunga. Okey, yang berbunga adalah pokok bunga matahari dan pokok pisang. Yang tidak berbunga adalah lumut dan paku pakis.
Jadi macam cikgu cakap tadi, selagi dia ada dua ataupun selagi dia tak jadi satu, kita kena pecahkan dia lagi. Itu yang timbul soalan nombor dua dengan soalan nombor tiga tu. Boleh? So kita tengok dulu yang berbunga pergi ke dua. Okay, so pokok bunga matahari dan pokok pisang ni dia akan pergi ke soalan nombor dua. Jadi kita tengok soalan nombor dua. Okay, kalau 2A batang lembut. Kalau 2B batang keras. So 2A batang lembut. Siapa yang batang lembut? Pokok bunga matahari ke pokok pisang? Okay, so untuk batang lembut adalah pokok pisang. Batang keras adalah pokok matahari. Okay, so sekarang dia dah tak ada nak pergi ke. Sebab apa? Sebab dah dapat jawapan akhir. Dah tinggal satu tumbuhan. Boleh? Okay, sekarang kita tengok yang B ni. Satu B. Tidak berbunga pergi ke tiga. So siapa yang akan pergi ke tiga? Lumut dan paku pakis. Jadi kita tengok soalan nombor tiga. Okay, 3A mempunyai sistem vaskula. 3B tidak bervaskula. Ingat lagi tak? Sistem vaskula adalah sistem yang angkut air dan makanan dari akar ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey, tapi lumut adalah tumbuhan yang tidak bervaskula. Sebab apa? Sebab dia hanyalah tumbuhan yang kecil dan ringkas. Okey, so kita dapat jawapan dia. Okey, yang bervaskula adalah paku pakis, tidak bervaskula adalah lumut. Okay, so itu sahaja caranya. Senang kan? Okay, so kalau senang, banyakkan latihan tentang kekunci dikotomi. So, ini sahaja perkongsian dari cikgu kali ini. Harap bermanfaat untuk kamu semua. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.